Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 Minit MMTV edisi 10 Julai 2024. Kita terus ke berita utama. Program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 akan dilaksanakan semula seawal Jun tahun hadapan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pelaksanaan PLKN 3.0 ini akan menggunakan konsep dan format baharu. Jelas beliau, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menyediakan dan merangka modul latihan secara berfasa. Buat permulaan, ia melibatkan fasa pra-PLKN di peringkat sekolah membabitkan pelajar tingkatan 4. Manakala fasa PLKN asas melibatkan peserta berumur 17 tahun dan ke atas di kem-kem askar wataniah selama 45 hari yang dijangka bermula April 2026. Sementara itu, bagi fasa asas di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA akan bermula pada pengambilan pelajar sesi akademik 2026-2027. Raja Polis Tuanku Sik Sirajuddin Putra Jamalulai bertitah bahawa baginda tidak berkenan apabila nama Majlis Raja-Raja Melayu digunakan dalam usaha menyokong rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Perkara itu dimaklumkan melalui Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dalam hantaran ringkas di Facebook hari ini. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar membentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat berhubung 3 RU membabitkan Hal Ehwal Islam di negara ini. RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 merangkumi RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan Pindaan 2024 dan RUU Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Pindaan 2024. RUU Mufti itu menyenaraikan berhubung penubuhan jawatan kuasa fatwa wilayah-wilayah persekutuan, jawatan kuasa fanak syari'i, jawatan kuasa rukyah hilal dan jawatan kuasa pengawasan pengajaran agama Islam yang dipengerusikan oleh mufti. Selain itu juga, ia mentakrifkan ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah bersumberkan aliran Asyairah Al-Maturidiyah dan fiqh mazhab Syafi'i dengan meraihkan 3 mazhab lain dan tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaid. Kemenangan di tempat ketiga, Ahli Parlimen Muar Syed Sadiq Abdul Rahman dalam perlumbaan Tritons Desaru 2024 menjadi tanda tanya apabila terdapat dakwaan beliau sebenarnya tidak menghabiskan perlumbaan tersebut. Menerusi semakan di laman sesawang checkpoint.asia mendapati keputusan Syed Sadiq bagi kategori M3039 isytihar sebagai DNF did not finish yang bermakna beliau tidak berjaya menghabiskan perlumbaan tersebut. Menerusi tinjauan Cosmo, tempat pertama bagi kategori itu disandang oleh Dieter Velta, manakala tempat kedua Victor E diikuti Adam Syahmi Mat Chasni di tempat ketiga sekaligus menyidakkan kemenangan Syed Sadiq sebelum ini. Untuk rekod, seseorang peserta boleh diisytiharkan DNF sekiranya mengalami kecederaan atau tidak berjaya menghabiskan perlumbaan dalam masa yang ditetapkan. Berdasarkan peraturan ditetapkan, perlumbaan Triton Desaru 2024 perlu diselesaikan dalam tempoh 1 jam 10 minit bagi disiplin renang dengan jarak sejauh 2 km, 4 jam 30 minit untuk berbasikal serta 3 jam untuk larian sejauh 21 km. Menerusi ruangan komen di Instagram Syed Sadiq, seorang pengikut mendakwa beliau tidak menghabiskan disiplin berbasikal dengan lengkap sebelum mula meneruskan bahagian larian. Dakwa pengguna tersebut semasa disiplin berenang, Syed Sadiq yang berada di belakangnya tidak pernah mendahuluinya ketika berbasikal namun boleh berada di hadapan semasa larian. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan melantik juruaudit profesional pihak ketiga demi menjamin ketelusan selain laporan-laporan Jabatan Audit Negara dan Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC terhadap operasi pembangunan sumber manusia BHD HRD Corporation. Menerusi satu pernyataan, Menterinya Steven Sim berkata, audit bebas ini akan meneliti segala proses, prosedur, dokumentasi dan kepatuhan terhadap undang-undang serta sebarang garis panduan dalam isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan kedua badan berkuasa itu. Menurutnya, tempoh masa audit bebas dan tempoh laporan dikeluarkan bakal ditentukan sebaik saja juruaudit dilantik. Jelasnya, juruaudit bebas tersebut akan berjalan seiring dengan siasatan suruhjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM dalam mana-mana pihak berkuasa yang lain.
Katanya jawatankuasa itu juga akan meneliti laporan-laporan JAN dan PAC termasuk hasil siasatan SPRM serta audit bebas. Pasukan petugas khas ini seterusnya akan memastikan tindakan susulan termasuk penambahbaikan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Semalam, SPRM mengesahkan telah memulakan penyiasatan berhubung isu HRD Corp dengan mengambil dokumen-dokumen laporan berkaitan laporan Ketua Audit Negara, Tarikh Kesuma dan HRD Corp. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cawatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka deutusan.com.my. Kita kembali lagi, salah seorang mangsa daripada dua adik-beradik yang kritikal akibat termakan keropok mengandungi racun tikus dilaporkan meninggal dunia di Hospital Pulau Pinang pagi tadi. Mangsa Mama Akil Syauki Nur Sofian 3 tahun menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 8.30 pagi tadi setelah terpaksa bergantung kepada mesin bantuan pernafasan sejak dimasukkan ke HPP Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Mama Azizul Mamat Khairi mengesahkan perkara tersebut. Sementara itu, adiknya Mamat Lut Syauki, 2 tahun yang turut menerima rawatan di hospital sama masih belum sedarkan diri sehingga kini. Dalam kejadian itu, Mamat Akil Syauki dan Mamat Lut Syauki disedari ibu mereka dalam keadaan mulut berbuih dan muntah di atas katil rumah di Kampung Padang Ubi, Labu Besar selepas termakan keropok bercampur racun tikus. Racun jenis serbuk itu dipercayai digunakan oleh penduduk untuk memerangkap haiwan liar terutamanya monyet yang didakwa merosakkan tanaman mereka dan mengganggu ketenteraman penduduk. Sementara itu, polis sudah mengambil keterangan daripada dua individu berusia 53 dan 34 tahun yang disyaki meletakkan bungkusan makanan ringan itu pada dawai besi di sekeliling pagar kebun berkenaan. Rakyat Malaysia memang pemaaf. Itu merupakan kenyataan pelawak dan pelakon Syuk Sahar yang bersyukur setelah kemunculan semulanya dalam industri seni diterima baik, terutama selepas mendirikan rumah tangga bersama Farah Saleh November lalu. Menurut Syuk atau nama sebenarnya Mamat Syukri Mamat Sahar, 38 tahun, perkara positif itu dilihat berlaku selepas dia digam daripada menerima sebarang tawaran lakonan dan pengacaraan selama 2 tahun, iaitu ketika namanya dihambat dengan kontroversi. Berkongsi tentang rumah tangga bersama Farah, Syuk berkata majlis pernikahannya hanya diadakan secara sederhana dan tidak menolak untuk mengadakan majlis resepsi di masa akan datang. Terdahulu, sebelum bersama Farah, Syuk pernah mendirikan rumah tangga dengan Rosa Sera pada 2015 dan dikurniakan 2 orang cahaya mata, namun berpisah pada 22 Mac 2023. Kita ke berita dunia. Pesohor media sosial janaan teknologi kepintaran buatan AI dari Maghribi dinobatkan sebagai ratu cantik pertama Miss AI dengan malakat mengalahkan lebih 1,000 peserta lain. Kanza Laili memenangi hadiah bernilai RM61,231. Para peserta dari seluruh dunia dinilai berdasarkan kecantikan dan pengaruh media sosial serta penggunaan alat AI dalam penciptaan mereka. Ahli pasukan pengurusan pesohor AI Aitana Lopez, Sofia Novales berkata, Laili mempunyai konsistensi wajah yang hebat dan mencapai kualiti tinggi dalam butiran terperinci seperti tangan, mata dan pakaian. Sementara itu, Lalina Valina dari Perancis dan Olivia C dari Portugal masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga dalam pertandingan Miss AI tersebut. Laili adalah cetusan idea Mariam Besa dari La Atelier Digital and AI yang merupakan sebuah agensi media di Maghribi. Sepasang pengantin baru yang berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah, Indonesia menjadi perhatian pengguna media sosial kerana melangsungkan pernikahan mereka pada pukul 4 pagi. Berdasarkan hantaran di platform TikTok yang dimuat naik oleh jurusolek pengantin wanita dikenali sebagai Yulia, ini kali pertama dia menerima tugasan menyiapkan pengantin pada waktu sebegitu. Menurutnya, semua pihak yang bertanggungjawab memulakan tugas masing-masing seawal jam 1 pagi dan mereka selamat dinikahkan sesuai waktu yang dimahukan. Bagaimanapun, tidak dinyatakan punca pasangan pengantin mengadakan majlis pernikahan pada waktu seperti itu.
kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Segmen Halal Niaga minggu ini bermula dengan hanya suka-suka. Kini jenama dinding Mak Teh yang diusahakan oleh Saliha Abdullah mula mendapat permintaan ramai serta menjadi pilihan penganjur tempatan. PKP, akak tak ada kerja. So akak fikir apa akak nak buat. Dan selama ni akak buat dendeng, akak memang bagi orang je. Kawan-kawan nak akak bagi, kawan-kawan nak akak bagi. Sebab masa tu akak masih bekerja lagi. So ekonomi akak kukuh, so akak memang bagi orang je. Buat bagi orang, buat bagi orang. So bila akak tak ada kerja, semua orang suruh akak jual dendeng ni. So sekarang ni, inilah hasilnya. Dinding Mak Teh diperkenalkan dengan dua jenis pilihan iaitu sejuk beku dan pakej simpanan setahun dengan tawaran harga serendah RM25 sahaja. Dia ada dua bentuk akak jual. Satu akak memang jual frozen. Okey. Yang lagi satu akak jual retort yang tahan lama. Jadi tahan lama maknanya boleh dalam setahun boleh bawa berjalan. Boleh bawa pergi mana-mana, bila masa je boleh makan. Koyak terus makan, tak payah panaskan. Harga yang frozen 500 gram RM45. Yang frozen 200 gram RM20. Lepas tu yang retort 200 gram RM25. Dinding Mak Teh yang beroperasi di kampung Sungai Pinang Klang turut mendapat permintaan tinggi dan sering dijadikan sebagai cenderahati dalam pelbagai acara termasuk majlis perkahwinan. Kepada sesiapa yang berminat boleh menghubungi talian 019-27-33431 untuk membuat tempahan sambil merasai sendiri keenakan cita rasa asli ini. Pernyataan Malaysia ke dalam kumpulan ekonomi BRICS Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan diyakini memberi kekuatan baru kepada negara memandangkan keluaran dalam negara kasar KDNK gabungan itu mencecah 26.6 trilion US dollar bersamaan 125.23 trilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bersamaan 26.2% daripada KDNK dunia sekaligus membuka jalur baharu yang memberi manfaat kepada syarikat-syarikat dan ekonomi di negara ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chan Ho dalam sidang Dewan Rakyat semalam mengenai dasar dan hala tuju Malaysia susulan hasrat Malaysia menyertai BRICS dan bagaimana penyertaan itu akan membantu perkembangan ekonomi negara khususnya dalam meningkatkan potensi ekspor tempatan ke negara-negara BRICS. Pada 18 Jun lalu, Anwar mengesahkan sudah menyatakan hasrat untuk Malaysia menyertai BRICS kepada Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Mengulas lanjut, Anwar berkata pada masa sama, Malaysia memohon menyertai BRICS, kerajaan akan memperkuat dan terus menjaga hubungan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP, Perjanjian Komprehensif dan Progresif Perkongsian Trans-Pasifik dan Indo-Pasifik. Kita terus ke berita sukan. Majlis Paralimpik Malaysia PCM telah memperkenalkan pakaian rasmi kontijen negara ke Temasya Sukan Paralimpik 2024 di Paris, Perancis yang berlangsung dari 28 Ogos hingga 8 September nanti. Pengumuman itu dibuat badan induk itu menerusi satu hantaran di platform rasmi mereka. Menariknya, pakaian atlet Paralimpik negara kali ini kelihatan berbeza. Sebaik saja pengumuman pakaian ini diumumkan, ramai peminat negara teruja. Ini kerana corak dan warna yang digunakan lebih segar dan bertenaga. Pakaian ini menggunakan warna putih sebagai warna utama dan belang harimau pada pakaian berkenaan menggunakan warna biru, kuning, merah dan kelabu. Berbeza dengan pakaian terbaru atlet Olimpik negara yang menerima kecaman kerana sebelum ini menampilkan rekaan dan warna yang dilihat kurang menyerlah. Spanyol memastikan tiket ke pentas final menjadi milik mereka selepas bangkit mengatasi Perancis 2-1 pada aksi separuh akhir Euro 2024 di Allianz Arena awal pagi tadi.
Kemenangan itu menyaksikan skuad La Roja memadam kekecewaan edisi 2020 apabila mereka tumpas di peringkat separuh akhir kepada pasukan juara Itali menerusi penentuan sepakan penalti 2-4. Keputusan 2-1 kekal menjadi milik Spanyol sekaligus kelab melayakkan pasukan itu mara ke pentas final Euro 2024. Sementara itu, satu lagi perlawanan separuh akhir bakal berlangsung pada pagi esok menyaksikan pertembungan Belanda dengan England di Signal Iduna Park. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 11 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.